Waduh, ada Mas Iun ini. Halo Kak, Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam Mas Iun. Aduh, terima kasih Mas Iun ya udah invite saya Mas Iun. Gigi. Terima kasih, salam kenal ya Mas Iun ya. Ini Mas Iun viral banget ya, terkenal banget di TikTok. Terima kasih Mas Iun ya. Boten, boten. Lari-lari nih kilo Mas. Gimana Mas? Teman-teman ini yuk. Aduh, ya. Mas Iun, saya boleh ya mengikuti Mas Iun ya? Monggo, monggo. Ya, aduh, terima kasih banyak ini. Terima kasih, Mas Iun. Kakaknya orang mana, Kak? Saya orang Bandung, Mas Iun. Jawa Barat? Iya, Jawa Barat. Mas Iun dari mana? Lu dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya, ya. Jawaban dari doa-doaku. Oke, oke. Gimana? Jawaban dari doa-doaku gimana, Mas Iun? Sampai nih Jawa Timur. Aku saya, Jawa. Saya Jawa Barat. Aku kan Jawa Timur. Ya. Iya, jawaban dari doa-doaku. Oh iya, benar. Saya jawaban dari apa dong? Umurnya berapa, Kak? Gimana? Umurnya berapa? Saya udah tua saya Mas Iun, aduh, malu saya. Oh, udah punya istri, anak istri. Udah punya istri, udah punya anak. Alhamdulillah. Ya. Saya yang belum punya itu, ini istri siri belum punya Mas Iun. Mau nambah lagi? Enggak akan nambah lagi, soalnya yang di rumah udah enak kok. Nyakitin apa enggak? Hah? Nyakiti apa enggak? Enggak lah, enggak nyakiti. Aduh, ini teman-teman boleh bantu tetep layar ya, biar enggak terlalu jauh, malu ya terlalu jauh. Tapi enggak apa-apa sih kalau lawan Mas Iun, ini enggak akan mungkin menang kalau saya ya. Terima kasih ini sahabat-sahabat Ngarit ini udah hadir ke sini ya. Nih katanya teman-teman ya, beli kaos sahabat Ngarit tuh ya. Jadi Mas Iun bikin kaos? Nggih. Oh, seperti apa Mas Iun kaosnya, nanti saya mau beli Mas Iun? Enggak ada ini itu di ini, nanti sampean ini kan ada akunku yang tak ikuti itu cuma dua. Yang satu nanti akunya Kandang Sobat Ngarit, itu saya jualan kaos di situ. Oke, saya harus ikuti siapa berarti Mas Iun? Nggih, nanti insyaallah dibantuin sama teman-teman. Oh gitu, ya. Ya nanti saya beli ya Mas Iun ya. Nggih, saya beli 3. Ya. Alhamdulillah. Untuk istri saya, untuk istri saya 1, untuk selingkuhan 1. Ini ada Mas Iun, ini ada istri saya nih Mas. Ini sini ada Mas Iun loh. Ini bentar ada Mas Iun. Aku ini Kak, buru-buru mau selingkuh atu aja ini yo. Mau ngilangin nyawa aku terus kok. Kenapa gitu Mas Iun? Satu aja susah gitu. Ya. Mas Iun umur berapa ini? Mas Iun tuh umur berapa? Umur aku ini 23. Oh, baru 23. Wah, masih muda ya Mas Iun ya. Masih muda. Alhamdulillah. Oh, masih muda ya. Terus belum punya pacar atau gimana gitu, belum? Aku. Iya. Insya Allah udah ada. Udah, pasti ada lah. Tapi hati-hati Mas Iun ya. Yang mau ke Mas Iun, kalau misalkan Mas Iunnya udah terang kayak gini, hati-hati Mas Iun. Kenapa? Ya takutnya pengen terkenal doang atau gimana. Ya itu teman-teman memang ini bener-bener mau bantu. Oke. Wah mantap ini Mas Iun ya. Kapan ini rencana nikah Mas Iun? Kalau saya sudah siap. Oh, emang belum siap? Ada beberapa ini toh. Beberapa hal yang belum siap gitu. Dalam hal apa nih yang belum siap Mas Iun? Ya, contoh di ekonomi di. Mas Iun nikah itu bukan pakai ekonomi Mas Iun. Mas Iun ya, tahu nggak? Memang nikah itu nggak pakai ekonomi. Setelah nikah semuanya full ekonomi. Mas Iun, dengerin ya. Ini rumah saya itu kan dekat pengadilan agama, Mas Iun ya. Rumah saya dekat pengadilan agama. Mas Iun tahu nggak? Orang-orang yang bercerai itu semuanya pakai mobil, Mas Iun.
mau dikasih makan jembut. Mas Yun ya, makan itu simpel Mas Yun. Nasi sepiring berapa sih? 2.000-3.000. Tempe berapa sih? 1.500. Kalau gak ada yang mau diajak nikah seperti itu, jangan mau Mas Yun. Itu cewek gak benar berarti. Tapi kan semua cewek itu bisa diajak ini toh. Gimana? Susah senang. Iya, kalau memang mau susah senang, Mas Yun jangan menunggu ada ekonomi dulu. Ngapain nunggu ada ekonomi dulu? Benar gak? Nikah aja. Esok kalau bisa Jumat besok langsung nikah Mas Yun. Bagian orang tua aku. Gimana Mas Yun? Saya belum membahagiakan orang tua saya. Orang tua Mas Yun saya yakin sudah bahagia dengan kehadiran Mas Yun. Mas Yun menjadi orang baik itu udah bahagia kalau orang tua. Ya, enggak gitu. Memang harus seperti apa ngebahagiain orang tua? Orang tua harus ke Mekah dulu gitu segala macam. Enggak gitu kalau menurut saya Mas Yun. Kita berperilaku baik itu udah orang tua udah pasti bahagia kalau menurut saya. Mungkin gitu juga. Enggak gitu ya, belum siap aja jauh dari ini orang tua. Oh gitu, ya ajak aja itu calon istrinya tinggal sama orang tua. Ya. Ya insya Allah aja. Ya. Terus kalau bisa Mas Yun mending nikah sama di daerah Mas Yun aja. Jangan yang jauh-jauh, jangan kayak gimana yang sefrekuensi sama kita gitu. Menikah tuh mending kayak gitu. Kalau menurut saya, betul. Karena kalau misalkan kita nikah, apalagi di masa jaya kita, belum tentu mereka bisa nerima di masa kita ada di bawah. Geng. Serius loh Mas Yun ya. Karena saya pernah bercerai Mas Yun. Ini saya sharing aja sih ya, saya nggak jago, nggak, cuman sharing maksudnya. Oh, berarti saya pernah jadi duda juga? Pernah, saya pernah jadi duda. Gitu apa betul Aduh terima kasih ini ya saya bisa ketemu Mas Yun ini ya, ramai banget ini Mas Yun live-nya ya. Aduh terima kasih nih yang nonton saya juga jadi banyak ini Mas Yun, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya ya. Apa ya, terima kasih banyak ini teman-teman Mas Yun kayaknya yang ada di sini tuh hadir banyak banget tuh. Alhamdulillah. Iya terima kasih ya Mas Yun ya. Terus sekarang kegiatan Mas Yun setiap hari bagaimana nih? Ya sama aja kak, sama. Ya di kandang terus. Ini kemarin kan dikasih rumput teman-teman kan, jadi ini nggak nyari rumput habis. Mak ini tadi ngasih coburan langsung ini leave ada waktu karena. Oh langsung leave pada waktu ya. Oke. Ini ada Ayuda. Terima kasih ya Mas Yun ya, udah hadir ya Mas Yun. Terima kasih banyak Mas Yun ya. Gigi. Ini lasren gue. Iya lasren aja Mas Yun, saya malu soalnya ya Mas Yun. Sami, kita sama kok, sama. Saya itu ini gak bisa bahasa Indonesia loh, belepotan. Gak apa-apa Mas Yun, bahasa apa aja juga gak apa-apa. Yang penting kita ini aja, yang penting kita hidup yang penting ya. Duh, terima kasih Mas Yuda, teman-teman semuanya yang ada di sini, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nih jangan lupa berteman sama orang-orang baiknya banyak sekali ya, Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mas Yun live-nya tiap kapan pagi ya Mas Yun ya? Ya ini aja kalau ada waktu. Oh kalau ada waktu aja. Ya, ya. Enggak setiap hari kok. Ini 2 hari ini bisa terus. Enggak tahu besok-besok enggak janji. Oke, kalau saya live-nya tiap pagi sih. Lagian saya nggak pernah PKPK sih sebetulnya. Kalau saya nggak pernah kayak gini-gini gitu. Live ngobrol-ngobrol aja. Iya, soalnya saya kan nggak ada keahlian lah. Saya cuman ya gini-gini doang, nggak punya keahlian Mas Yun. Jadi cuman ngobrol-ngobrol aja tiap pagi. Nah, barusan Mas Yun, wah ini kesempatan gitu. Saya pengen kenal sama Mas Yun. Ternyata doa saya, Alhamdulillah diijabah. Support dari teman-teman kak, kalau saya nggak bisa itu. Betul ya. Mas Yun, nanti kabarin kalau mau nikah ya. Insya Allah.
Kabarin ya, gimana dong cara ngabarinnya? Ini saya pengen bisa kontakan sama Mas Iyun, gimana? Boleh nggak saya gimana? Jadi, boleh nggak saya jadi sahabat Mas Iyun, kenal sama Mas Iyun gitu? Itu saya main-main ke rumahnya. Ini lewat admin aja, Kak. Oh, ada adminnya? Iya. Wah, hebat, saya mah nggak ada admin-admin, Mas Iyun. Oh, ada adminnya ya? Ada adminnya ya? Ada manajemen gitu? Iya. Oh, ada manajemen. Aduh, gak akan bisa main dong kalau main sama manajemen Mas Iyun ya. Ya, gak apa-apa. Oh ya. Ya, terima kasih ya Mas Iyun ya. Kalau saya sendiri gak sanggup ini. Betul, betul ya. Akan sanggup ya. Iya. Oh, temannya artis. Oke. Ya udah Kak, ini aku pergi dulu, sehat selalu. Ya, enggak apa-apa ya. Silakan Mas Iyun, sehat sukses ya. Berkah ya. Terima kasih Mas ya. Iyun ya. Dadah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.